cukup anak beragama dan sebagainya. Teman sekalian, saya ingin itu aja kita bicara-bicara, terlalu banyak atau juga, tapi saya katakan bahwa segera saja kita terus tetap aktif menyebarkan kampanye-kampanye positif tentang paslon 01 yang luar biasa banyaknya, dan juga menyebarkan kampanye-kampanye negatif yang dilakukan oleh paslon 02 maupun 03, tetapi bukan hoax, bukan hoax. Ada di kelompok saya, di grup angkatan saya, ada orang yang belagak jadi orang bijak. Dia tuliskan di grup itu, kita boleh berbeda pilihan, tapi jangan menjelek-jelekkan, dia bilang. Sebagian orang bilang, oh hebat nih, bijak banget ini. Yang lain bilang, enggak. Karena yang jelek itu memang paslonnya dia. Kalau kita enggak ngomongkan, manualan kan enggak tahu dong gitu. Tetap aja, jelek ya jelek itu ngomongkan. Kalau dengan gaya bijak itu seolah-olah bijak sana banget, padahal enggak bijak sana, menyesatkan itu. Gak usah saling menjelekkan kita ya, loh. Kita jelekkan ya. Dari teman-teman dari Bapak Mayor semua ini. Dan Ibu tahu, saya wakil ketua selamat datang dewan siap yang memeriksa Pak Bowo itu semua ketua dewan kehormatan ketuanya Pak Bowo ya, saya wakil ketua ya, memang luar biasa sih jahatnya, dan sebetulnya ya kalau kita tidak segera mengambil keputusan itu, dia bisa dibawa ke pengadilan internasional atau bisa juga masuk ke pengadilan umum. Katakanlah Sambo saja yang membunuh satu orang, ancaman hukumannya mati. Ya Allah. Bagaimana yang menghilangkan nyawa sekian orang lain? Apa hukumannya? Kembali, tugas kita sekarang dapat luaskan kembali kampanye positif ya, tentang paslon dan kampanye negatif tentang paslon-paslon lainnya. Tetapi bukan hoax. Sambil kita juga sama-sama menjaga TPS kita masing-masing secara motor, sehingga upaya apapun yang dicoba dilakukan oleh pihak yang jahat itu yang bunuh beberapa orang dicincang-cincang. Iya. Masalah di KPU, sistem cyber di KPU sudah ada tim lain yang akan mencoba mengeliminasi sehingga tidak terjadi program yang menolak gitu. Layak. Sehingga betul-betul yang lalu dibuatkan seolah ada jahat. Jadi kalau masuk dari pasal A misalnya, mental dia, mental otomatis karena sudah ada dia. Kita akan membagikan hari ini. Maju pasangan mental. Jadi orang itu nggak akan bertambah. Oh ini ada cara Pak Wuri. Ada sekian juta TPS gimana? Amin. Satu pertama. Insya Allah. Amin. Kuis sampai penuh di gedung kira-kira selesai pulang gitu. Tapi kalau teman-teman ini yang betul-betul relawan sejati, apalagi emak-emak, pasti pulang. Kita lihat di luar, kita lihat tapi jangan lupa kata-kata insya Allahnya ya, kalau enggak nanti keluar. Oh, baik. Sapi, ya. Presiden! Wakil Presiden! Amin! Menang! Insya Allah! Menang! Kita ikuti Marina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Suaranya masih kuat. Ya pesan porsi donat sama tuh donat juga loh itu. Masih semangat Bapak Ibu? Baik, langsung kita buka sesi tanya jawab. Allah penuh. Baik, kayak gimana lagi temanku, sahabatku? Dari belakang ada yang bertanya? Tiga. Ada yang bertanya? Wes mantap. Wes disiapin tak kasih karo kakalannya. Oke, langsung aja. Wah, oke, siap dong. Wah, lah. Mama ujarannya ono. Mama ora kok ngejupen. Hah? Wis siap kabeh iki bagi kaos sama tanggalan mas bagi. Oke. Kudu dibagi ya? Betul. Jadi aku full tuh tukone ana. Wis, ora kowe metu rubuh rene. Suke niki. Oh, ngono. Enggak. Sik kowe iki, Pak. Tak wong ya.
Orang mau ini dibagi wae, Cik. Mau ngeh ini bagi. Ada? Cerita ya. Gitu. Kenapa? Karena saya melihat kita masuk aja lagi. Equilibrium ya, keperbiakan Menteri Agama sekarang ini sangat-sangat penakman. Apa ya? Ya menyesatkan. Yang terakhir videonya diungkapkan yang pertama Sekjen PBNU yang kedua